Duduk, Mah. Wah, kita kemana-mana. Ini pisang nomor satunya ya. Lipat. Sindak. Tunggu dulu, Papa mau ngomong nih. Kalau ini kamu sampai habis, ya dengerin ya, sampai habis, Papa kasih 30.000. Tunggu dulu, Papa mau ngomong. Kalau nggak habis, kamu kena denda minum air 1 gelas gede. Nih. Nah, kan dendanya cuma minum air, nggak bayar. Minum banyak. Ya minum air putih, maksudnya air minum, bukan air putih air kolam. Manu, yaudah nih 50.000. Terus dendanya? Dendanya tetap air doang. Kamu sepele. Ya kamu harus habisin pasti dapat duitnya, nah. Oh, 50.000 tak? 50.000 ya? Iya, lo tau korang-korang. Oke, dari sini aja, kayak gini. Ini saya pilih yang paling kecil ini. Nah. Nah, yang buang apa? Ya pencit teh. 50.000. Mau juga mau kalau dapat ini imbalannya. 50.000 yang biru tuh tak, bukan yang merah. Oh, pada pulang belum pada makan pada pulang. Oke, karena mama kan temboloknya gedean. Nih, kalau memang mama juga pengen dapat duitnya ya. Lelele, mamanya paling panjang lagi. Enggak, masih gedean itu. Nih. Gua. Ya. Masukin semuanya. 20.000 saja. Rp20.000. Ya beda dong, kamu kan gedean. Kalau kamu habis 2 baru 50. Itu tas panjangan mana itu panjangan mama 20.000 kamu 50.000 paling kecil duitnya gedean berkali lipat. Ini kalau ini habis baru kamu dapat 50.000. Nggak kuat ya kalau semuanya. Ini penonton, mamanya harus 20.000 segini nih panjangnya habis gak ya anaknya 50 tas ya. Ini enggak makan nasi dong. Ya enggak apa-apa. Sampai ini saya simpan dulu ya. Saya taruh di situ tuh biar teduh. Enggak bagi-bagi, Pak. Udah. Oh, ini nenek Bu, nenek Abiu tuh. Oh, party. Atau enggak bagi-bagi kata tasnya. Udah, tadi udah dikasih. Nah, Papa ambilin duitnya ya. Biar kamu senang. Ini nanti boleh ditaruh di atas nanti biar anak-anak pada makan. Lu udah pada matang semua. Kamu jangan gigitin mamanya lo, ini di video kamu kalau sampai bohong digigitin mamanya denda lo. Saya mbak taruh 50 ya pak. Iya. 20 mie ayam ini. Thank you.
habis, makanya sambil berhayal yang eno. Ya eno apa? Eno apa? Makan pisang habis. Mama, kamu kan 50 ribu semua. Itu dibuang kulit ininya. Tidak boleh bergeser kemana-mana karena ini saksinya adalah video. Saksinya HP kali. Lu sih malu, Dek. Kamu tuh jangan meragukan saya, Ma. Dikira saya tukang bohong. Saya pernah bohongin enggak? Tahu. Apa bohong apa? Enggak tahu. Enggak, kamu pernah dibohongin papanya enggak? Enggak tahu enggak. Hah? Enggak. Oh, enggak kan? Ini nominalnya 100.000 jam yang mau habisin 100.000. 100.000 mah. Enggak ada denda, enggak ada denda kalau enggak kuat enggak ada denda. Ini uang. Taruh dulu sini nih, getah itu. Habisin dulu, telan semua. Kita tunggu 2 menit mual apa tidak baru menang. Kalau ini film itu yang vacation itu yang jalan-jalan tapi sial terus. Ini benar-benar mau mertua begitu kan. Orang enggak kelihatan sih yang benar. Mak, melu, Mak. Kepangan ge, anggar enteng 20.000 bayarannya. Seneng kene tapi mangan. Hah? 20.000 nge jagung kene. Tasnya 50.000 habis tasnya. Kayaknya gue gak gigal, gue batal, gue nih orang-orang dulu tongna gue. Totalan dulu, sampai telan loh. 50.000 tasnya. Menumpet kena gelemangan. Jadi ini entong biji, waduh. Udah ketan semua belum? Udah. Oh, duit temen apa? Kotor, Pak. Oke, kalian berdua kalau bisa makan ini satu HP habis 100.000. Jungat anu rumadang ya 20.000 anggar tayang. Nyang, di bawah mana? Nah, 50.000. Ana wong mangan kok dibayar. Iya, Mak. Mang gedang kene nang kene tapi video ki. Jadi ora teng curang, pokoknya tugel debang nang ayam. Oke, kepriwe tas 100.000 tas? Hah? Maju. Mama 100.000. 100.000. Agak nih kenyang. Kok nanya makan satu bisa ngabis. Dendanya segelas air putih. Orang tong dendane segelas. Bayarannya orang anak air segelas putih. Ya, tas. Kenapa tas? Kok melamun? Kemarin pengen minum. Jangan minum. Gelas gede, gelas gede. 10.000. Ayo. 100.000. Piwe tas 100.000 tas. Hah? Kok mau di? Dolan, oh sore kok dolan. Tak tuker ya, Mas. Hmm? Itu beneran sungguhan kita bayar-bayar sungguhan, tidak tipu-tipu. Duitnya buat tapi saya juga tetap arahkan uang itu dipakai buat yang ya jajan si jajan tapi secara wajar saja gitu. Ini juga sama, kalau dia terima uang enggak tahu duitnya buat apa sih juga enggak tahu. Nah, kalau perkara sama dia itu buat beli sayur lagi atau peralatan dapur, itu bukan salah saya. Salah dia yang salah membelanjakannya. Betul, Mas?
Ya enggak. Belanja benar, ada buktinya kok. Ya kan itu bebas, terserah kamu buat apa. Belanja itu benar ya, enggak apa-apa. Iya.